Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang kami hormati segenap panitia penyelenggara lomba pidato dalam rangka Disnatalis Winsa yang ke-56, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka lomba pidato dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari jalan jahiliyah menuju jalan terang benderang, yakni adinul Islam. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan emas kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Ayo Bangkit Bersama Gerakan Literasi Sekolah. Hadirin yang berbahagia, pepatah pernah berkata, buku adalah jendela dunia. Namun, bila kita bicara tentang literasi dan membaca, Indonesia sering buang muka. Mengapa demikian? Karena Indonesia belum mengoptimalkan gerakan literasi itu sendiri, dan kita semua mengakui itu. Bandingkan saja dengan budaya media sosial. Saya yakin hampir seluruh dari kita memilih media sosial dibanding dengan gerakan literasi. Betul tidak? Ya, inilah masalah kita. Akar literasi belum mampu tumbuh di kalangan pelajar, terutama di kalangan remaja. Hadirin yang berbahagia, seiring perkembangan zaman, oleh karena gagasan tersebut, kita sepatutnya meramu gerakan literasi di skala pendidikan. Seiring perkembangan zaman, gerakan literasi sekolah merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar. Baik pelajar SD, SMP, SMA, MA, bahkan mahasiswa. Karena literasi harus mampu tumbuh dan melekat pada generasi penerus bangsa, sehingga generasi penerus bangsa dapat memajukan peradaban bangsa dan akan memiliki pengetahuan yang luas akan literasi. Karena literasi merupakan tonggak prestasi yang dapat digunakan untuk menggapai cita-cita dan prestasi, dapat menjadikan harapan dan impian terwujud saat menjelang masa depan kita. Oleh karena itu, mari teman-teman kita membaca dan terus membaca. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian budaya literasi harus mampu melekat dalam generasi penerus bangsa. Pepatah pernah berkata, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Walaupun kita membaca hanya satu kalimat, dua kalimat, satu baris, dua baris, no problem. Yang penting kita mau membaca dan terus membaca. Karena gerakan literasi merupakan salah satu program pemerintah yang dapat menjadikan generasi penerus bangsa mencetak masa depan yang unggul, menjadi tonggak prestasi bangsa, mewujudkan peradaban bangsa dan persatuan bangsa dan negara. Maka dari itu teman-teman, mari wujudkan gerakan literasi dengan cara membaca, membaca dan terus membaca.
Sebelum pidato pada pagi hari ini saya akhiri, saya ingin mengutip kata-kata yang begitu indah dari salah satu tokoh baca Indonesia yang saat ini melanjutkan estafet gerakan literasi, yakni Najwa Shihab. Najwa Shihab mengatakan bahwa bangsa yang besar merupakan bangsa yang pasti menghargai ilmu pengetahuan, menempatkan buku penuh kemuliaan, menjadikan bagian penting dalam kehidupan, menjadikan pondasi sebagai melesatnya kemajuan bangsa. Apalagi Republik ini didirikan oleh orang-orang yang gila membaca, tekun bergelut dengan ide-ide dan kata-kata. Demikianlah hadirin pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Mari wujudkan gerakan literasi, budayakan gerakan literasi dan membaca sepanjang masa. Salam literasi, akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.